Aku sudah ambil duit. Sudah pernah sih saya datang, amankan TKP, terus nganu itu pakai ngambil tong, terus kemudian ngambil pasir, kasih air, itu masih di situ, terus kita masukkan ke situ, ya. Pasang polistiren. Itu ya. Granat jenis apa yang itu? Nanas, jenis nanas. Masih aktif kan? Informasinya masih aktif. Bagus kan sekali ya. Duh, malah wongnya pada ngumpul. Yes. Hilang. Hilang semua. Tercecer. Kami dari Polres Banjarnegara. Berdasarkan berita dari Pak Kapolres Banjarnegara, bahwa kami pagi hari ini atau siang hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, pukul 10.30 kami tadi bersama dengan Gegana Satrimob Polda Jateng di Polsek Semarang, serta rekan dari Pak Kapolsek, dari Koramil, dari staf kelurahan maupun dari proyek kecamatan, ya. Kami berada di lokasi ledakan temuan granat. Temuan granat ini adalah ditemukan pada saat hari Minggu pukul 03 dini hari, namun dilaporkan ke Polres Banjarnegara. Proses Mandukara adalah pukul 15. Dan langkah-langkah dari Polres Banjarnegara adalah melakukan pengamanan. Pengamanan di sini adalah langsung kita melakukan pemasangan polislen, terus kami menghubung dengan Jibom, terus dari hari ini kita laksanakan disposal. Alhamdulillah, pelaksanaan disposal oleh Brimob Gegana Polda Jateng, kondusif, aman, tidak ada efek terdampak dari lingkungan tersebut. Demikian kami. Awal yang menurutkan siapa dan? Pak Mukudas. Jadi Pak Mukudas ini adalah Pak Grabantar Baru yang ketika malam hari itu sedang memancing ikan, jaring dan sebagainya. Namun ketika diangkat ditemukan adanya benda yang berikan granat, akhirnya dilaporkan disimpan. Setelah kasusnya ketika siang hari baru dari unsur perangkat desa melaporkan ke Polsek Mangadukara. Setelah itu baru kami kolaborasi dengan Satrimob untuk melaksanakan tugas demikian. Terima kasih. Tadi granat yang kita ledakan merupakan granat tangan. Jenisnya jenis nanas. Itu kita musnahkan atau kita disposal karena sangat berbahaya. Itu masih aktif sehingga kita ledakan untuk disimpan pun sangat riskan karena sudah rusak pengamanannya. Atau fungsinya itu sudah kelihatan sehingga akan membahayakan. Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan barang seperti itu, tolong jangan dipegang-pegang, tapi ditaruh saja, laporkan kepada petugas, sehingga nanti kita yang akan mendatangi. Jangan sampai resiko, begitu dipegang nanti meledak. Itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Kalau usia sendiri sekitar berapa tahun, Pak? Itu granat itu kemungkinan peninggalan perang dunia kedua, sehingga kondisinya berkarat, tapi dalamnya masih aktif, bisa suatu saat dia bisa meledak. Jadi kalau masa menemukan, tolong jangan disentuh, jangan dipegang,
tetap biar taruh di tempatnya, dan nanti dari petugas yang akan menganalisa dan akan mengamankan barang tersebut. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.